Hai guys, bersama dengan Abang Grab Channel. Masuk. Anda mau keinginkan mingguan banyak ni atau banyak ini atau banyak ini? Yau, hanya satu langkah mudah, hanya hantarkan 3 maklumat penting ini. Nama penuh, nombor telefon, alamat email ke abanggraber@gmail.com guys. Ingat guys, jangan cancel. Teruskan support Abang Grab Channel guys. Thank you guys. Thank you guys. Stay tuned. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak Garim di Abang Grab Channel guys. Okey, lama Pak Garim tak ke udara kan. Okey, so ni dalam kereta lah macam biasa lah kan. Dalam kereta ni apa, kita boleh control dia punya voice ataupun noise. So kita nak kurangkan bising. So tak nak ganggu lah kan. Okay, so kemarin kita dah pergi mengundi, dah mengundi dan sampai hari ini pun kita tak tahu lagi siapa kita punya kerajaan Prime Minister. So masih lagi tergantung. Okay, kita lupakan pasal part politik ataupun kerajaan yang bakal menubuhkan kerajaan Malaysia lah kan. Okay, so apa yang Pak Garim nak ceritakan pada hari ini okay? Untuk rakan-rakan, untuk viewer-viewer Pak Garim yang mana setia bersama dengan Abang Grab Channel kan? Ni nampak ni, ada tanda mengundi kan? Kita memilih. Okay, so topik hari ini adalah berkenaan dengan PSV guys. Okay, lesen PSV. PSV tu apa? Banyak yang tanya PSV tu apa benda pula. PSV itu adalah Public Service Vehicle. Okay, PSV shortcut dia, lesen PSV. Okay, lesen PSV ni adalah wajib jika anda nak join sebagai Grab Car e-hailing guys. Okay, taksi pun gunakan apa benda yang sama, ada PSV juga. Okay, tapi kalau macam driver bus, ada kategori yang berbeza lah. Dia ada kategori bus, kategori van. Tapi untuk e-hailing, dia perlukan lesen e-hailing kategori kelas kereta lah, D. Okay, so ramai yang tertanya nak join tapi tak ada PSV. Bila cakap kena ambil PSV, alamak, dia macam apa benda yang bermain di fikiran korang, pakarim pun tak tahu. Tapi sebenarnya memang itu syarat utama sebagai Grab Car e-hailing. Ataupun kalau kata anda nak join mana-mana apps lain pun, InDriver ke ataupun AirAsiaRide, Maxim, Gojo ke, memerlukan lesen PSV yang sama. Jadi kalau anda ada lesen PSV tu, mana anda layak lah untuk sertai. Lebih kurang ada 30 company e-hailing dekat Malaysia, EHO ni, e-hailing operator dekat Malaysia yang berdaftar di bawah APAD. Okay, so dengan satu lesen PSV yang berharga RM20 setahun renewal dia, anda mampu join 30 guys. 30, bukan satu, bukan Grab, bukan Grab saja. Tapi ada 30 company lain. Sanggup buat ke tak sanggup buat lah kan. Macam Pak Grab masih lagi setia dengan Grab, fokus pada satu. Okay, jadi persoalannya, bersediakah anda untuk dapat lesen PSV? Nak join PSV, nak join Grab, nak join apa-apa sekalipun e-hailing company, anda kena ada PSV guys. Jadi sebenarnya kalau tanya Pak Grab tak rugi pun. Okay, kos, berapa kos untuk dapatkan lesen PSV ni guys? Okay, anggaran kos dia adalah lebih kurang dalam berapa eh? Dalam 200 lebih macam tu lah. Okay, kita kira spesifik. Okay, so ada dua cara untuk dapatkan lesen PSV ni. Okay, lesen PSV ni ada dua cara kalau melalui Grab lah. Okay, Grab satu adalah melalui Grab Academy guys. Okay, kalau kata anda nak join sebagai Grab Car e-hailing di bawah Grab, boleh buat permohonan di bawah Grab Academy untuk ambil training dan exam PSV tu. Okay, so kiranya Grab Academy ni sebagai conductor lah, yang menguruskan urusan training dan exam PSV tu. Mungkin wakil daripada JPJ yang akan turun untuk bagi ceramah ataupun buat exam tu, mungkin macam tu lah. Tapi selalunya macam tu lah. Kalau tak ada pun pegawai JPJ lah yang akan datang masa masa apa, peperiksaan tu dijalankan. Okay, so
Okey, itu yang yang melalui Grab Academy. Cara dia kena mohon secara secara online saja. Daftar, kemudian pilih tarikh, bila tarikh yang sesuai untuk anda dan kekosongan slot. Okey, kedengar penuh. Jadi kena buat permohonan awal dan pilih tarikh yang sesuai dengan anda dan buat pembayaran terus. Okey, berapa bayaran untuk ambil lesen PSV training ni, training dan exam ni di bawah Grab? Okey guys, banyak, memang murah sangat guys. Kalau dekat Grab Academy hanya RM80 sahaja. Okey. So RM80 tu boleh lah guys, RM80 kan, untuk ambil exam training PSV. Okey. Kemudian apa yang diperlukan lagi? Kalau kata bawa okey, dah attend training, dah ambil exam, pas lulus, syarat dia mesti nak kena buat medical check up. Okey, ini kalau kata melalui Grab Academy lah guys. Okey, so kena buat medical check up, dah ada medical check up, kena guna borang form JPJ L8A. Okey. So itu adalah borang untuk kali pertama. Itu kalau untuk di bawah Grab Academy dan dah dapat result dia apa semua pas, bawa sekali dengan medical check up pergi ke JPJ Negeri. Kalau kata anda ambil di Grab Academy, so lepas dah dapat exam result, dah ada slip semua, receipt semua dah ada, bawa ke JPJ Negeri untuk isu lesen PSV itulah. So setahun adalah 20. Untuk kali pertama anda boleh terus buat lesen PSV tu untuk tempoh 2 tahun. Ada pilihan lah, setahun atau 2 tahun. Untuk kali pertama better ambil terus 2 tahun lah, RM20 bawah RM40, 2 tahun kan. Jadi kos dia kalau ikutkan setahun renewal RM20 untuk lesen tu. Kemudian medical check up lebih kurang dalam RM50 untuk kali pertama, RM50 sudah ada RM70. So untuk training dan exam PSV tu hanya RM80 sahaja. RM80, RM70 baru ada RM150. Okey? So RM150 guys. RM150 boleh gunakan lesen tu, tak semestinya dengan Grab, tapi boleh daftar untuk apps e-hailing yang lain. Jadi berbaloi tak berbaloi? Berbaloi guys. Dan lesen tu memang amat berharga lah sebenarnya. Okay, so ada apa-apa yang kalau kata korang ada kerisauan, kegusaran yang rasa banyak benda yang bermain di fikiran korang, jangan risau guys. Roger dengan Abang Greg, Abang bagi advice free of charge guys. Siap consult apa benda yang korang perlukan, apa benda isu. So Pak Krab akan cuba bantu dan guide untuk anda dapatkan aircon Grab Car e-hailing guys. Untuk apps lain kau pandailah urut-urutkan sendiri, tapi di bawah Grab, Abang Grab sebagai authorized Grab Alpha akan cuba bantu anda. Okey guys, itu yang pertama di bawah Grab Academy, cara nak ambil training dan exam PSV. Okey, cara yang kedua adalah okey, let's see, kalau kata anda berada di Klang Valley, anda boleh ambil di bawah Grab Academy. Kalau kata anda di luar Klang Valley, Klang Valley ni maksudnya KL Selangor guys. Di luar Klang Valley maksudnya anda di Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Penang, Kedah, Kelantan, mana-manalah dalam satu Malaysia ni anda berada jauh daripada Klang Valley, anda boleh terus ambil lesen PSV tu untuk training, training dan exam. Daftar di mana-mana pusat memandu yang menyediakan training dan exam PSV tersebut. Jadi kena call lah. Tapi tak apa guys, Abang Grab ada semua detail lah, mana tempat yang recommended by Grab. Okay, ada list yang ada pada Pak Karim, dan Pak Karim boleh share dengan korang kat mana, dan Pak Karim akan bagi instruction apa benda nak buat. Okay, step dia macam mana? First, kalau kata untuk daftar training dan exam PSV di pusat memandu luar, institut memandu luar, okay, anda kena semak lah dekat mana tempat ataupun buat call kat apa pusat mandu tu ada tak untuk training dan exam PSV. Kalau dia cakap ada, okay, tanya harga berapa semua bla 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 bla. Okay, so tapi di bawah list yang ada pada Abang Grab untuk senarai pusat memandu di seluruh Malaysia, okay, kita ada tengok berapa banyak dia punya kod harga dia kan. So lagi mudah lah, okay? Dan Abang Grab bagi step by step macam mana buat. Okay, tapi tak apa, Abang Grab bagi tahu apa proses dan step yang perlu dibuat. Okay, first korang kena tahulah, okay, list mana yang korang nak, apa institusi mana yang korang nak pergi, dan berapa harga dia, kena call dulu ataupun tengok kalau list yang ada pada Abang Grab dah siap ada harga lah, berapa harga estimation dia. Okay,
So anggaran lebih kurang dalam 150 ke 200 setengah. Itu anggaran ni guys. Kalau kat luar ni agak mahal sedikit berbanding kalau kita ambil di bawah Grab Academy. Lebih murah dan cepat. Okey, dan daftar online saja, tak perlu nak walk-in. Tapi kalau kata di pusat memandu luar, itu memandu luar, korang kena walk-in, pergi ke pusat memandu tu. Tapi sebelum pergi pusat memandu, korang dah tahu dah okey apa harga dia, terus buat medical check-up. Dia berbeza pula dengan ini, medical check-up buat kendian. Kalau kata ambil dekat luar, dekat pusat memandu luar, kebanyakan dia nak medical check-up. Okey, yang menggunakan borang JPJ L8A untuk medical check-up kali pertama, korang kena buat dulu medical check-up tu, kemudian barulah pergi ke pusat memandu untuk mendaftar tarikh training PSV dan exam PSV. Kena buat pembayaran lah. Okay, so step pertama, korang kena tahu kat mana training center ataupun institut mandu tu, dan tahu harga dia berapa. Dah tahu okay, memang ada tempat tu sediakan training PSV. Kedua, buat medical check-up. Buat medical check-up dulu. Anggaran kos untuk medical check-up kurang 50 ke 80. Kurang 50 ke 80. Average dalam 50, kebanyakan 50 ke 80 lah. Okay. Dan bawa, dah dapat medical check-up report tu, bawa pergi pusat mandu tu, cakap nak daftar untuk lesen mandunya ketiga-ketiga. Daftar di pusat mandu tersebut, bayar teruslah untuk training dan exam PSV tersebut. Anggaran bukan 150 ke 250. Bergantung pada tempat. Kebanyakan 150 ke atas lah. 150, 180, 200. Bergantung pada pusat memandu tu lah. Ada yang murah, ada yang mahal. Okey, dah daftar, dah dapat tarikh. Okey, hari seterusnya untuk tarikh yang telah dipilih, datang training apa semua. Selalunya satu hari. Dulu dua hari guys. Dulu dua hari. Sekarang kebanyakan dah satu hari. Okey, satu hari training. Dan lepas tu dia ada bagi tarikh lah, bila tarikh nak buat exam tersebut. Jadi masa training tu dia dah ajar praktikal dia macam mana, teori macam mana. Lepas tu disertakan dengan satu buku PSV lah. Buku nota, ada satu buku nota dia untuk PSV tersebut. Okay, korang boleh study. And kalau kata korang nak sample soalan PSV pun boleh rojek dengan Abang Greg guys. InsyaAllah Abang Greg ada. Okay, jangan risau guys. Okay, so dah dapat, dah training, dah attend dia punya exam PSV dan lulus. Kalau tak lulus, kena receipt lagi guys. Kena receipt. Selalunya bayaran receipt untuk pusat mana luar 100. Tapi kalau kat Grab rasanya free je. Kat Grab free je. Semasa kat Grab lagi murah, lagi membala. Okay, kalau dekat pusat mana luar, kalau receipt bukan 100. Kalau receipt, okay. Alright, dah dapat. Okay, let's say kata macam tu. Okay, dah dapat lesen PSV tu, dah lulus, dah dapat result, dah dapat dia punya result, dah ada slip apa peperiksaan tu. Okay, tunggu 3 ke 5 hari. Selalunya lah 3 hari macam tu, baru pergi ke JPJ Negeri untuk daftar ataupun isu kita punya lesen PSV tu. Sama juga setahun 20 anda boleh renew untuk kali pertama 2 tahun terus. Tepuk dada tanya selera, setahun RM20. Jadi total cost dia berapa guys? Untuk pusat memandu luar. Okey, jadi kalau kata untuk total cost pusat memandu luar, tadi abang kata cakap medical check-up bukan RM50 ke 80, kita ambil 50. Okey, lepas tu training dan exam PSV lebih kurang dalam 150 ke 200. Kita ambil lah 150. Okey, so dah ada 200 cost. Okey, kemudian setahun adalah RM20 untuk kita punya lesen, nak isu lesen PSV tu RM20 setahun. Okey, so 20 150 lebih kurang 220. Okey, so sebanyak 220 yang perlu dikeluarkan modal buat kat tamu untuk dapatkan lesen PSV ni. Okey, untung kata untung. Untung lah guys. Sebab apa? Sebab apa untung? Pak Kari cakap untung. Sebab kalau korang mendaftar dengan Grab, Grab akan buat pembayaran semula, akan bagi reimbursement ataupun bayaran semula untuk urusan, untuk kos urusan PSV tersebut. Okay, so berapa boleh dapat? Ini yang korang nak tahu kan. Okey, adalah jumlah banyak ni, nanti Pak Grim akan slidekan sekali video apa dia punya schedule dia. Lebih kurang ada dalam 200 lebih lah guys yang Grab akan bayar semula.
Tapi berapa lama benda ni akan ada? Maksudnya Grab akan tanggung. Maksudnya seolah-olah Grab akan tanggung kurang untuk dapatkan lesen PSV tu. Kalau kata korang mendaftar dengan Grab, Grab akan bayar investment. Dan macam mana duit tu akan dibayar pada driver Grab? Very simple guys. Pembayaran tak ada cash pun. Bila aircon anda diaktifkan dan anda startkan mulakan pemanduan anda, lebih kurang dalam 2 minggu, lebih kuranglah 2 minggu, complete trip anda, Grab akan trip yang perlu complete bukan 20 ke 30 untuk kali pertama. So selalunya lepas dalam tempoh 2 minggu ke 4 minggu lah kita cakap. Nanti aku cakap 2 minggu, apa ni abang Grab cakap 2 minggu tak dapat pun. Jangan risau guys, setakat ni memang dapat. Grab tanggung guys. Dalam tempoh 2 minggu ke 4 minggu mesti Grab akan bayar. Selama mana promosi ni akan berakhir? Tak tahu guys. Kalau tahun depan dah tak buka lagi, dah tak ada lagi, Grab tak tanggung, anda kena tanggung sendirilah. Tapi buat masa ni, daftar dengan Grab, ambil lesen PSV, Grab Car E-Hailing, Grab akan bagi pampasan ataupun reimbursement bagi urusan PSV tu. Jadi memang berbaloi guys. Jadi kepada rakan-rakan di luar sana yang mana masih lagi tercari-cari income ataupun preparation untuk next year, kita telah jangka next year macam mana dengan kerajaan kita masih tak tertubuh lagi, dengan dijangkakan pada tahun hadapan 2023 ekonomi akan jatuh teruk meleset. Jadi bersediakah kita menghadapi situasi-situasi ekonomi yang akan agak ada kejatuhan ni, mungkin business collapse, peluang pekerjaan makin kecil, okay, yang ada kerja kena buang, yang ada kerja gaji kena potong, so benda-benda tu korang kena bersedia. Jadi lesen PSV ni boleh digunakan selagi korang new. Kalau kata tak buat dengan Grab pun, buat dengan company lain ada, ataupun buat Grab nak register dengan apps lain, tak jadi masalah guys. Yang penting korang daftar dengan Grab, Grab akan bagi reimbursement tu. Anggaran berapa banyak? Lebih kurang 200 ke 250 lebih kurang lah guys. Grab akan bayar selalunya. Nanti Pak Gam tunjukkan schedule untuk reimbursement PSV tu. Okay, so memang berbaloi untuk rakan-rakan di luar sana yang mana nak join sebagai Grab Car E-Hailing, boleh roja dengan Abang Grab. Abang Grab akan bantu. So berapa cepat? Dokumen cukup, maklumat cukup, kita settlekan dalam masa 15 minit. Anda buat training satu video, Abang Grab upload semua dokumen, apa dokumen upload, maklumat kita key in, apa semua Abang Grab buat semua untuk anda guys. Training anda kena buat lah, Abang Grab tak layak buat training untuk korang kan. Okay, so dalam masa 3 ke 5 hari bekerja, dah submit lah, submit dalam tempoh 3 hari ke 5 hari bekerja. Hari cuti tak kira kan ya? Nanti juga ada tanya, kata 3 hari 5 hari apa ni? Nanti hari cuti tak kira guys. Dia nak 3 ke 5 hari bekerja saja. Insya-Allah aircon tu akan approve jika dia, maklumat semua lengkap, maklumat semua betul, tak ada dokumen semua cantik, tak kualiti dokumen okey, jelas, tak ada masalah. Dan satu lagi guys, apa dia guys? Satu lagi, make sure korang tak ada saman PDRM ataupun JPJ. Okay, so rekod saman ni tak boleh dalam tempoh 1 tahun semasa, maksudnya daripada tarikh hari ni ke belakang, tak boleh lebih daripada 3 saman. Kalau ada saman blacklist, kena settlekan yang blacklist ataupun yang blacklist dan yang terawal lah. Dalam tempoh 1 tahun tu ada lebih daripada 3 saman, korang kena settlekan yang lebih 3 saman tu. Yang mana, yang paling utama yang blacklist. Okay, blacklist punya saman kau kena settlekan segera. Dan yang paling penting guys, tak ada rekod jenayah sivil, tak pernah kena tangkap polis. Dia kena tangkap polis ni memang dah kena ada rekod lah. Dia ada rekod rekod lah, rekod buruk sikit lah kan. Rekod jenayah lah, itu ada kes mahkamah berkaitan dengan kes jenayah sivil ke apa ke, curi ke, merompak ke, dadah ke. Abang Grab bagi tahu awal-awal ada rekod jenayah ni, confirm reject. Jadi korang fahamlah Grab adanya peraturan agak ketat. Dia punya filter ataupun check background check proses tu agak ketat. So memang korang kena make sure benda ni clean. Okay, so itu yang perlu korang tahulah. Okay guys, ada apa-apa soalan yang mana korang tak faham, keliru ke apa ke, korang roja dengan Pak Karim guys di Abang Grab Channel. Hantarkan email anda
ke abanggraber@gmail.com. Apa benda yang kau nak hantar? Kau email je, "Bang, saya nak request, saya nak buat daftar Grab macam mana?" Ah, Pak Karim tahulah nak guide korang. Okay, so yang paling penting korang hantarkan beberapa maklumat ni. Pak Karim nak tahu ada 5 benda yang penting untuk Pak Karim tahu. Kita ambil satu, nombor penuh, nombor telefon, alamat email. Lepas tu service type apa, Grab car, e-hailing ke, Grab food rider ke. Kemudian yang kelima adalah bandar dan negeri, mana yang kau nak daftar. Okay, kalau kata KL Selangor, Klaim Valley lah. Kalau luar KL Selangor, kau bagi tahu kat mana. Okay, sebab kita nak tahu. Okay, sebab nanti masa buat pra-daftar tu nanti, kita nak key in benda-benda ni, 5 benda ni. Okay, so selebih tu nanti Pak Karim akan guide korang apa benda dokumen yang diperlukan, apa benda maklumat yang diperlukan untuk proses pendaftaran tu. InsyaAllah guys, mudah daftar melalui Grab Alpha. Pak Karim atau Abang Grab akan guide, bantu anda daripada A sampai Z sehingga urusan pendaftaran akaun anda selesai. Dapat akaun, lepas tu apa yang terbaik lagi, daftar dengan Abang Grab Channel. Korang berhak berada dalam Abang Grab Channel group WhatsApp guys. Ni 24/7 kita ada ramai recruiter-recruiter yang Abang Grab telah recruit, kita dah train. So apa-apa sebarang masalah, ada ramai yang akan bantu anda. Ataupun korang boleh direct dengan Abang Grab. Abang Grab akan bagi solution ataupun you nak apa, nak buat gameplay strategi ke macam mana, insyaAllah Abang Grab akan bantu daripada daripada zero to hero. Okay. Lain macam pula kan. Okay, itu saja guys. So kepada rakan-rakan lain, so Pak Grab ucapkan selamat, maju jaya lah guys. So kita bersedia untuk tahun hadapan. So harap ekonomi tak seteruk yang dijangka lah. Okay, so pada viewer-viewer lain yang rakan-rakan lain yang mana nak betul-betul nak buat Grab, nak dapat Grab, nak dapat lesen PSV cuma, boleh roja dengan Abang Grab kan? Abang Grab akan bantu anda A sampai Z, tak ada charge, free of charge. Apa benda advice, consultant, consultation fee, tak ada. Dengan Abang Grab semua percuma. Video-video dalam di Abang Grab Channel adalah percuma untuk anda tonton. Dan semua ilmu-ilmu Abang Grab share tu, insyaAllah Pak Karim hadiahkan untuk korang semua guys. Tak ada kenakan sebarang cas. Okay, so itu saja daripada Abang Grab. Semoga korang berjaya lah, okay? Okay, yang penting guys, jangan cancel. Check it out. Bye.